Harusnya HMD resmi meluncurkan fitur Phone Lipa terbarunya yaitu HMD Barbie Phone. Peluncuran ponsel ini bertepatan dengan ulang tahun boneka Barbie yang ke-65 dan mengikuti kesuksesan film Barbie. Sesuai dengan namanya, ponsel ini merupakan bentuk kolaborasi HMD dengan mainan boneka Barbie. Berkat kolaborasi ini, ponsel ini dibalut dengan sentuhan warna pink yang unik nan imut. Balutan warna pink ini menyelimuti seluruh bagian ponsel, mencakup keyboard, bagian depan dan belakang, bingkai, dan yang lainnya. Keyboardnya sendiri memiliki desain tersembunyi yang menampilkan pohon palem, hati, dan flamingo yang menyala dalam gelap. Warna pink ponsel ini memiliki tone warna yang berbeda supaya tampilannya tidak monoton. Nah, selain warna pink yang melekat dengan merek Barbie, di bagian bawah layarnya terdapat tulisan ikonik Barbie. Secara desain dan spesifikasi, HMD Barbie Phone serupa dengan Nokia 2660 Flip. Kedua feature phone ini sama-sama mengusung layar LCD berukuran 2.8 inch dengan resolusi 240x320 pixel. Ketika dilipat, terpampang layar sekunder mungil berukuran 1.77 inch. Pada sektor fotografi, ponsel ini dibekali dengan satu buah kamera beresolusi 0,3 megapiksel. Untuk dapur pacunya ditenagai chipset Unisoc T107 dengan RAM 64 MB dan memori internal sebesar 128 MB. Bila dirasa kurang, sobat bisa mengekspansi ruang penyimpanannya dengan kartu microSD hingga 32 GB. Fitur pendukung lainnya mencakup baterai removable dengan kapasitas 1450 mAh, Bluetooth 5.0, audio jack 3.5 mm, serta konektor USB-C. Feature phone ini menjalankan sistem operasi S30+. Khusus versi Amerika Serikat akan menggunakan sistem operasi KaiOS. Meski OS yang digunakan berbeda, namun keduanya sama-sama dipoles dengan tampilan antar muka khas Barbie. Beberapa hal yang dibadukan dengan elemen Barbie meliputi icon, gambar wallpaper, hingga ringtone. Sobat juga akan mendapatkan sejumlah fitur khas Barbie, meliputi aplikasi Barbie Meditation, serta sejumlah fitur yang bisa meningkatkan pengalaman dan kesehatan pengguna. Di pasar global, HMD Barbie Phone dijual dengan harga $129 atau sekitar 2 juta. Dengan harga tersebut, HMD memberikan sejumlah kelengkapan di dalam kotak penjualan. Beberapa di antaranya yaitu cover bertema Barbie, stiker Barbie, kabel data berwarna pink, gelang Barbie, lap microfiber Barbie, dan masih banyak lagi. Belum ada informasi apakah feature phone ini akan dijual di pasar Indonesia atau tidak. Nah, itulah tadi info mengenai feature phone terbaru dari HMD. Thank you udah nonton sampai habis, sob. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.